Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Adillatu fardiyati siyami ramadhan Dalil-dalil wajibnya puasa ramadhan Fa inna sawma ramadhan Fardun min fara'idil islam al-azimah Wahwa ahad ahadu arkanil Islam al khamsah. Sungguhnya puasa Ramadan merupakan kewajiban dari kewajiban kewajiban Islam yang agung. Dan dia termasuk salah satu dari rukun-rukun Islam yang lima. Wal aslu fi dzalika al wa ijma' asal hukumnya terdapat dalam Alkitab, dan Al-Quran, dalam Sunnah dan Ijma. Wal adillatu alaihi zahiratun wadihatun ma'lumatun li'amatil muslimina fadlan an khassatihim. Dan dalil-dalil akan wajibnya puasa itu sangat jelas, gamblang. Ma'lumah diketahui oleh hampir keseluruhan kaum muslimin terlebih orang-orang khusus di antara mereka. Wa furidha sawmu fi sanati asaniyati minal hijrah. Dan puasa Ramadan ini diwajibkan pada tahun kedua. Pada tahun kedua Al-Hijriyah. Fasama Rasulullah SAW tis'a Ramadanat ijma'an. Maka Rasulullah SAW berpuasa sembilan Ramadan ijma'an. Secara ijma yaitu para ahli menyepakati akan hal ini. Wa wahid fi kulli 'am. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk umat ini puasa satu bulan penuh pada setiap tahunnya wahyu Syahrul Ramadan dan bulan tersebut adalah bulan Ramadan. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa ayyaman ma'dudat hari-hari yang telah ditentukan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin barang siapa yang sakit atau sedang berpergian dan dia berbuka maka dia menggantikannya pada hari-hari sesuai jumlahnya pada hari yang lain wa alladziina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin dan bagi orang yang mampu melaksanakannya dan dia tidak berpuasa yaitu sebelumnya puasa Ramadan belum diwajibkan hanya bagi hanya bagi yang mampu dan mau kalau dia mampu dan dia tidak berpuasa maka dia memberikan fidyah ta'am miskin memberikan makan orang miskin faman tatawa khairan fahuwa khairullah wa anta lahum. Barang siapa yang berbuat kebaikan maka itu baik untuknya dan kalau kalian berpuasa itu lebih baik untuk kalian. In kuntum ta'lamun. Ta kalau kalian mengetahuinya. Syahrul Ramadan adalah diunzilah fihi quran Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. <hudalil> wa Sebagai <-furkan> petunjuk bagi manusia. Sebagai penjelas dari petunjuk tersebut wal furqan pemisah antara yang benar yang hak dan yang batil. Faman syaida minkum Barang siapa yang mendapatkan bulan tersebut maka berpuasalah dia di bulan tersebut. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatu ayamin ukhra. Barang siapa yang sakit dan dalam perjalanan atau dia sedang musafir maka dan dia berbuka maka dia gantikan sesuai jumlah harinya di hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesusahan untuk kalian. Walitukmilul iddah dan agar kalian menyempurnakan bilangannya dan agar kalian mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Walitukabirullah alama atas apa yang Allah berikan hidayah untuk kalian wala'allakum tashkurun dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala wa sabata fi sahihain Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dan sabata fi sahihain terdapat di dalam sahihain dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Bunyal Islam ala khams. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Persaksian bahwasanya la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa sami ramadhan. Menegakkan, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Menunaikan ibadah haji dan berpuasa di bulan ramadhan. ففي هذا الحديث الشريف أن الإسلام بني على الدعائم دعائم خمس maka pada hadis ini hadis yang mulia ini bahwasanya Islam dibangun di atas lima rukun lima tonggak. wa anna siyama ramadan huwa di'amatu rabi'ah dan bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu adalah tonggak yang keempat dan waruknur rabi' min arkanil islam allati yakumu alaiha al-islam dan merupakan rukun yang keempat dari rukun-rukun islam yang islam itu tegak di atas lima rukun tadi wasabata fi sahihain dan juga terdapat dalam sahihain sahih bukhari dan sahih muslim anna arabiyan jaa ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'ira ra's faqala ya rasulullah Akhbirni mada faradallahu alaiya alaiya minas salah. Bahwasanya ada seorang Arabi, seorang Badui yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang rambutnya berantakan. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, kabarkan kepada aku apa yang menjadi apa yang Allah wajibkan kepada aku dari ibadah salat Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, as-salawat al-khams ilah an As-salawatil khamsa illa anta tawwa as Salat yang lima waktu. Kecuali engkau melakukan yang perkara yang sunnah. Faqala akbirni. Ma faradallahu Kemudian orang Arab ini berkata. Apa yang Allah wajibkan kepadaku dari ibadah puasa. Faqala syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Illa anta tawwa asyaa Kecuali engkau melakukan puasa sunnah dari selain dari puasa Ramadan tersebut. Faqala akhbirni bima faradallahu alayya min az-zakah. Faqala akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syara'i al-Islam. Qala walladhi akramaka la atatu wa ushay'an wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'an. ini berkata sampaikan padaku apa yang Allah wajibkan untukku dari perkara zakat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjelang, menjelaskan pada orang ini apa yang berkaitan dengan syariat-syariat Islam. Kemudian dia berkata, Walladhi akramaka demi zat yang telah memuliakanmu. La wa usyai'a. Aku tidak melakukan perkara yang sunnah. Tak akan tetapi wala angkusumimma faradallahu alaiya syai'a aku tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang telah Allah wajibkan untukku. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Aflaha in Dia akan beruntung kalau memang jujur perkataannya, benar perkataannya. Audah Atau dia akan masuk surga kalau dia benar perkataannya. Fahad al hadithu fihi dalilun ala anna addal wajibati wal faraid. Wa tarakal muharramat fahuwa naj. Hadis ini menunjukkan bahwa merupakan dalil bahwasanya siapa yang dia melakukan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang muharram, maka dia akan selamat. Wahuwa min ahlil jannah dan dia termasuk dari penduduk surga min ahlil jannah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaq au dakhala in sadak. Aflaha dia akan beruntung, dia sukses kalau dia jujur, benar perkataannya. Artinya sesuai apa yang dia kata dengan, dengan apa yang dia lakukan. Auda khalajan atau dia akan masuk surga kalau dia betul dengan apa yang dia katakan. usyai'a. Aku tidak melakukan perkara yang sunnah sedikit pun. Wala anku Dan aku tidak mengurangi sedikit pun apa yang Allah wajibkan atasku dan mereka ini yang seperti ini mereka meninggal melakukan kewajiban dan meninggalkan perkara yang haram dan mencukupkan dengan ini mereka ini yang disebut dengan al muqtasidun nanti akan disebutkan tiga golongan manusia yang masuk surga dan ini adalah yang kedua yaitu al muqtasidun wahumul orang-orang yang bertakwa fa'inta tawa amadali nawafil kalau dia dalam keadaan demikian, dia melakukan perkara-perkara yang wajib meninggalkan perkara yang haram. Dan beserta itu dia melakukan perkara-perkara yang sunnah. Warawatib, Salat rawatib misalnya, nawafirah salat, wassawm, wassadaqa, walhad, wajihad, wa ghairiha. Salat-salat yang nawafil, salat-salat sunnah, puasa yang sunnah, sadaqah infa yang sunnah, haji yang sunnah, jihad, dan selainnya. Karena minas sabikin. Maka dia termasuk as sabikin. Golongan yang terbaik itu as sabikin nabil khairat. Wahumul mukarrabun. Mereka adalah orang-orang yang didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum ahli darajatil aliyah. Wahum ahli darajatil aliyah. Mereka adalah orang yang derajatnya paling tinggi. Fa'in wajibat. Kalau ternyata mereka. Kalau dia mengkosor artinya dia kurang di dalam melakukan sebagian kewajiban dia tinggalkan sebagian kewajiban artinya dia berbuat dosa atau atau dia melakukan sebagian dari perkara-perkara yang haram maka dia termasuk golongan yang zalim terhadap dirinya bahwa min ahli tapi dia tetap min ahli jannah termasuk orang yang masuk surga wa asabahu qabla wa ahwalun wa fil qabr walaupun seandainya sebelum itu dia mengalami kesulitan, kengerian atau adab di kubur atau di neraka tapi selama dia masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia melakukan apa yang dia lakukan dari perbuatan-perbuatan dosa, meninggalkan kewajiban melakukan perkara yang haram, maka ma'aluhu ilal jannah. Tempat kembalinya insya Allah adalah ke surga dan dia termasuk golongan yang terendah yaitu zalimun nafsi. wa al asnafu salasa humul mustafauna dan tiga golongan ini adalah al mustafaun ahlul jannah alladina aurasahumullahul al kitabah mereka termasuk ahlul jannah yang Allah sebutkan mereka lah yang mewarisi kitab Allah Allah taala Allah Subhanahu wa taala firman tsumma awrasnal kitaballadzi nastafaina min ibadina kemudian kami wariskan alkitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami famin zalimun yang pertama adalah zalimun nafsi itu tadi orang yang men, 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 uh, Meninggalkan sebagian kewajiban dan melakukan perkara yang haram dalam keadaan dia masih bertauhid Wamin homok golongan yang kedua, itu ya dia melakukan perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang haram. Wamin hom sabi bil khairat golongan yang terbaik sabi bil khairat itu sabi kun dengan izin Allah yaitu mereka yang selain mereka melakukan perkara yang wajib meninggalkan perkara yang haram mereka juga melakukan perkara-perkara yang sunnah dan meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Dalikah wal fadlul kabir dan demikianlah karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. allah al-karim min fadlih. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia dari keutamaannya. min adillati Ramadan. Dan di antara dalil ke wajibnya puasa bulan Ramadan, masabat fi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah yaitu apa yang terdapat dalam sahih, kitab sahih, yaitu al-bukhari, sahih-bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya beliau berkata, "Soman Nabi sallallahu alaihi ashura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa puasa asura, yaitu eh, tanggal sallallahu yaitu bulan Muharram Wa shura sallallahu dan beliau memerintahkan untuk berpuasa di, bu, di tanggal 10 tersebut. Ramadan Ketika diwajibkan puasa di bulan Ramadan turika. Yaitu puasa Asyura ditinggalkan. Maknanya wa mana turika ay turika sawmu Asyura wujuban wa baqiya Yaitu ditinggalkan hukum wajibnya tapi tetap bahwasanya puasa di bulan di di puasa asyura tanggal 10 Muharram itu secara hukum dia adalah mustahab sunnah. Wa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu taala anhumah dan di sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anhumah, "Anna Quraisyan kanat tasumu yaum Ashura fil Jahiliyah." Bahwasanya orang-orang Quraisy mereka berpuasa pada hari Asyura di Jahiliyah, 10 Muharram. Thumma amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpuasa di bulan berpuasa Asyura sampai diwajibkannya Ramadan. Qala Rasulullah man syaa'a sya Barang siapa maka berpuasa, barang siapa yang barang siapa yang barang siapa yang mau berpuasa berpuasa, barang siapa mau berbuka berbuka yaitu puasa Asyura menjadi sunnah hukumnya. Qala wa minal adillati ala fardiyati siyam hadithu Jibril al-Mashhur alladhi rawahu muslim fi sahihi an Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mutawwala. Demikian juga di antara dalil akan wajibnya puasa itu di bulan Ramadhan adalah hadis Jibril al-Mashhur yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Umar bin al Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis yang mutawwal sangat panjang wa rawahu Bukhari an Abi Hurairah dan juga dirayakan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu secara ringkas. Fi su'ali jibrilin nabi sallallahu alaihi wasallam anil islam wal iman wal ihsan wa sa'ah. Yaitu pertanyaan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, iman, ihsan, dan tentang hari kiamat. Walamma sa'alahu anil islam ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-Islam. Aja bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab al Islamu. Islam itu antas hada Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah wa tuqim as salah wa tu zakah wa ta ramadan wa ta baita ini tata ilahi sabila al hadis. Islam itu adalah angka bersaksi bahwasanya la ilaha illallah tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah rasulullah. wa tuqimas shala engkau mendirikan salat wa tutiyaz zakat engkau menunaikan zakat wa tasuma ramadan in syahidnya. engkau berpuasa di bulan ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilahi sabila dan engkau melaksanakan ibadah haji ke Baitullah kalau engkau mampu untuk menempuh jalannya faman ankara faridhatas faridhatas saum wa wujubahu fahuwa kafir murtadun 'anil islam maka barang siapa yang dia mengingkari kewajiban berpuasa, puasa di bulan Ramadan, maka dia kafir murtad dari Islam. Islam. Karena dia mengingkari kewajiban yang sangat besar dan rukun dari rukun-rukun Islam. Wa Dan suatu perkara yang maklum secara darurah dari perkara agama waman akhar bi wujubi ramadan barang siapa yang dia mengakui dia dia tahu ini dia dia katakan bahwasanya bulan uh, puasa di ramadan itu wajib hukumnya akan tetapi wa aftara ami min ghairi dia berbuka dia tidak berpuasa secara sengaja tanpa ada udur sedikit pun faqadirtakha bakabiratan azimatan yufassaku biha dia telah melakukan dosa do, do, dia dia telah melakukan dosa besar yang dia dihukumi fasik dengan sebabnya wala yu kafar, dia tidak dikafirkan fi ashahi qaulil ulama berdasarkan pendapat yang paling sahih dari pendapat ulama wa yulzam dan dia dipaksa untuk berpuasa wa yu'ziruhul hakim syar'i dan hakim ashari memberikan hukuman kepadanya bil apakah dengan penjara awil atau jeli, ataukah dicambuk au kilaihi atau kedua keduanya ramadan min kafar bahkan sebagian para ulama mengatakan kalau dia berbuka di bulan Ramadan tanpa ada udur tidak berpuasa di bulan Ramadan maka dia telah kafir nasallahu wal min kulli su kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan kesehatan keselamatan dari segala hal yang jelek wa nas'aluhu as-sabat ala dinihi hatta mamat dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala tetap kokoh di atas agamanya sampai kematian kita datang wa Wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh